Udah, Bor. Udah. Oh iya. Oh. Udah lu upload tadi. Teng 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 belum. Kur-kur. Oh, kur-kur. Kita kapan-kapan lari paginya berempat. Lari pagi teng. Ada yang lagi keracunan tok-tok nih. Hah? Coba kita lihat ya. Ini dia tayangannya. Omong apa ini? Keren. Pakai apa, Bang? Apa? Ada keren di Omong. Apa? Ai, aku enggak tahu yang sumpah. Itu asli, berarti muka aslinya Igun gitu ya. Pingsan. Pingsan. Gua syok liat dia. Sampai naik banget mata lu, Mak. Iya, Mak. Kan dendong, Maike. Iya. Oke, sekarang kita bikin itu yuk. Up and down. Igun sama Vicky. Ya, cepetan. Gimana sih sebut nama kan aplikasinya enggak boleh, tapi kita bikin aplikasi di sini gimana sih? Gua enggak paham. Gara-gara doang ada kan. Musiknya dari atas. Yuk. Edit, biar semangat. Up and down. Mereka adegan. Up and down. Up and down. Ayo, sabar sekali dah kamu sayang. Itu bikin juga santer kita ya bikin ya. Langsung aja pakai kamera di situ. Langsung. Gua mau pakai bikin pakai TikTok gua, Oma. TikTok gua dikit lu banyak ya gua. Ya udah lu bikin mana giling. Kesel banget gua. Lu mau gua enggak? Yuk, kita bikin yuk. Iya, up and down. Jangan itu lagi. Pakai lagu gua dong ntar ya. Iya. Coba. San, siap San. Oke, siap ya. Yuk, ini kita buka ya. Yang mana sih? Ikutan, ya. Berdiri, jangan malas. Yo. Tunggu. Dari atas. Berdiri. Siapa? Ya, udah San. Oke, mana Ayunya, Igunnya mana? Ini gua. Iya. Bintang tamu ada satu. Gua tanda tangan, dapat tanda tangan bapak lo susah enggak sih? Hah? Ini lu nyindir Vicky mulu lo. Berini sekarang ada bintang tamu brownies kali ini kita kedatangan. Enggak usah deh, yuk kita ngobrol lain yuk. Ya. Bintang tamu kali ini kedatangan yang berpengalaman banget tentang pernikahan. Kita panggil langsung, ini dia Sis Eli Sugigi. Orang masuk musiknya apaan itu? Kalau musik yang lain, enak musiknya. Joget. Awas lu ya. Suruh tuh
nuker dong. Brownies berapa kali tahun di sini gue? Jangan suruh nuker-nuker. Gue juga berapa kali tuker-tuker muka lu enggak mau nuker-nuker. Pengen banget ya Allah. Sini cantik. Nah, sini. Duduk. Tumben banget panggil cantik. Yuk sini yuk, males iya. Banget lu. Ayo sini lu yuk. Tuh. Sempit dong kan enggak boleh deket-deket. Oh iya. Jangan takut. Jangan takut. Oke. Okay. Sis Eli, sekarang kan udah menikah jadi udah enggak panggil empo tapi Sis Eli. Oh. Sis Eli. Kalau Sis Eli melihat pernikahan Vicky dan Kalina nih sebagai orang master, the master. The master of master pernikahan. Master of wedding. The master of wedding. Berapa kali nikah Mas Vicky? 40. Kalau enggak ini yang 7. 7. 4. Kalah. Lu berapa kali, Pak? 5. 5. Kalau Mpok nikah 5 kali yang tercatat di negara berapa? 2. Selebihnya? 3, siri. Kalau yang sekarang siri apa? Agama. Sekarang agama? Nggak mau rencana ngurus surat? Belum. Tadi kata Vicky ngomong sama Wendy, Wen ini target gue selanjutnya nih. Masa dari Kalina ke Bu Eli? Yang lebih ini lagi dong. Tapi cantik loh. Makasih. Bener belakangan ini dengan hiasannya, lu tuh mirip artis India. Siapa? Bener, Priyanka Chopra. Bener gue harus. Priyanka Chopra. 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 Iya, tapi bukan Chopra. Chopra. Hei, Vicky. Chopra yang begini. Oh iya, lucu loh dia. Sis, ini ada apa wejangan untuk Vicky dan juga Kalina di usia pernikahannya? Wejangan aku hanya begini, Vicky. Iya. Tuhan menceritakan 2 telinga dan 1 mulut untuk berbicara. Dan 2 telinga itu mendengar. Jadi aku cuma mendengarkan orang-orang dan mulut itu diem aja dan jangan berbicara. Iya enggak? Bener enggak? Allah menciptakan. Pelan-pelan. Mungkin diri aja kali biar orang biar paham. Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Karena 1 mulut untuk berbicara, 2 untuk mendengar. Ya. Jadi kita lebih baik mendengarkan orang aja daripada kita bener. Banyak mulut sama hater dan netizen. Iya enggak? Kita benar disalahin juga. Kita salah pasti disalahin juga. Enggak ada benar. Lu kenapa sih, Ben? Orang lagi ngasih motivasi. Lucu. Karena ibaratnya lu main ekspresi gitu, jadinya lucu gitu. Mesti banget dibahas ya, Wen. Aku punya tayangan lagi, Sis Eli. Apa? Sis Eli apa? Iya, sebenarnya ada Sis dulu tayangan Sis Eli ya. Kita lihat tayangannya dulu. Sis, boleh tanya itu ceweknya siapa? Aretha. Siapa itu? Aretha itu, Milda Aretha itu. Aretha Molly. Bukan, Milda Aretha anak Bandung, mantannya Akhir juga. Kok cakep lu ya? Lu akur ya? Cantik lah, mantannya Akhir mah cantik-cantik. Kok bisa? Tapi kan hasilnya bininya jelek, gak apa-apa. Gak ada yang bilang jelek. Gak ada yang jelek, lupa baper. Ya. Ini bagaimana? Lu bisa akur gitu sama mantan-mantan? Semua juga aku sama mantan aku akur, sama mantannya Akhir juga aku kenal semua kok. Kenal dari semua. Yang Gina, dari yang ada yang mesen taksi tuh. Bukan. Oke. Kenceng banget. Bisa dikecilin suara hatenya. Hate kecilin. Iya. Ini banyak ya, banyak yang komentar kenapa? Pasti komentarnya kenapa lirikannya Akhir ke Aretha. Dia tangan gue sebelah sini, dia sebelah sini pasti begini kalau ke aku jauh banget. Ada lagi tuh netizen yang komen. Coba komentarnya. Cantik kan mantannya jauh lah, anak kecil juga bisa bedain. Paling bentar lagi balikan sama mantan. Enggak. Sampai segitunya. Aku sering jalan bareng. Padahal cuma video gitu ya tetap dikomentarin. Tetap. Kan gua bilang kita diam pun komentar, kita berbuat komentar. Udahlah, saya sih udah capek ya. Makanya saya punya 2 kuping hanya dengarkan saja. Coba kayak lagi ya. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Agar manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bener kan? Bener, bagus. Itu.
Siapa? Dengerin dong. Benar ya? Iya, Eli. Iya. Oke, Eli. Sorry, kita mau ngobrol lagi tapi waktunya udah habis. Emang kebanyakan dia tadi dari tadi. Kita mau iklan dulu, iklan dulu. Masih ada segmen 4. Masih ada segmen 4, closing. Iya, closing. Kita kembali ke lain saja, tutup di Brownies Obrolan Magazine.